Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'du. Pemirsa NU Jabar Channel yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, alhamdulillahi rabbil alamin, Allah subhanahu wa ta'ala kembali memberi kita karunia berupa usia, sehingga hari ini kita kembali dipertemukan dengan bulan yang penuh kemuliaan, yakni bulan Ramadan. Bulan Ramadan merupakan bulan yang penuh dengan keistimewaan. Salah satu keistimewaan bulan Ramadan sebagaimana digambarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis, ketika bulan Ramadan datang, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Atakum Ramadan syahrun mubarakun iftaradu fihi alaikum siyamah wa tuftahu fihi abwabul jannah wa tughlaqu fihi abwabul jahim wa tughallu fihi mardatus syayatin fihi lailatun khairum min alfi syahrin." Kata Nabi bahwa setelah datang kepada kalian bulan Ramadan, bulan yang penuh dengan keberkahan, Allah memfardukan di dalamnya ibadah shaum. Di dalam bulan Ramadan, Allah bukakan pintu-pintu surga dan Allah tutup pintu-pintu neraka serta setan-setan dibelenggu. Fihi lailatun khairum min alfi syahrin, dan di bulan Ramadan ada satu malam yang kebaikannya lebih dari 1000 bulan. Saudaraku yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, begitu istimewanya bulan Ramadan, maka sudah seharusnya kita bergembira menyambut kehadiran bulan Ramadan. Bergembira menyambut kehadiran bulan Ramadan bukan hanya sekedar ditampakkan dengan ucapan marhaban ya Ramadan. Itu tidak salah dan bahkan tidak berlebihan. Ketika Ramadan datang, kita mengucapkan marhaban ya Ramadan sebagai tanda sukacita kita menyambut kehadiran Ramadan. Namun yang terpenting adalah kebahagiaan bertemu dengan bulan Ramadan harus kita nampakkan dalam kesungguh-sungguhan mengisi bulan Ramadan dengan berbagai amal kebaikan, baik amalan-amalan yang wajibnya maupun amalan-amalan yang sunnah. Mari kita isi bulan Ramadan ini dengan berbagai amalan, baik itu amalan yang wajib berupa puasa Ramadan maupun amalan-amalan yang sunnahnya, qiyamu Ramadan, tilawah Al-Quran, sedekah dan lain sebagainya. Kegembiraan menyambut bulan Ramadan juga harus kita nampakkan dalam wujud kepedulian kita terhadap sesama. Kita menjadi lebih peduli dengan sesama di bulan Ramadan ini. Semoga Ramadan yang akan kita jalankan pada tahun ini menjadi Ramadan yang terbaik untuk kita semua. Dan semoga kita semua dapat meraih keistimewaan Ramadan. Kita semua dapat meraih rahmat, meraih keberkahan di bulan Ramadan. Dan ketika berakhir Ramadan, kita semua mendapatkan ampunan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Demikian, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.